Aku adalah Ruli. Ini adalah kisahku. Entah kenapa aku sering lupa dengan sesuatu. Dan aku juga sering sulit bicara. Tapi ini semua tidak masalah dalam hidupku. Karena aku punya sahabat yang selalu menyemangatiku dalam hidupku. Eh, Ruli. Rul, Rul, ngapain kok ngelamun? Ah, gak apa-apa kok. Kalau ada masalah cerita aja, gak usah ragu-ragu. Sebenarnya tadi di kelas. Baiklah, sekarang coba kamu jelaskan apa yang sudah ibu tadi terangkan. Maaf bu, saya lupa. Masa baru saya jelasin, kamu udah lupa? Maaf bu. Rul, kamu paham gak yang dijelasin tadi? Kenapa? Ah, gak apa-apa kok. Oh. Gitu. Mungkin kamu lupa gara-gara kamu kebanyakan pikiran. Iya nih, belakangan ini aku sering pulang sore bahkan malam untuk ngerjain tugas di rumah. Aku saranin ya, kamu kalau ngerjain tugas itu jangan sampai malam-malam. Kalau tugasmu belum selesai juga, kamu bangun pagi-pagi terus kerjain tugasnya. Oke, aku usahain. Sip.